dikenal sebagai wilayah yang dianugerahi kehidupan yang harmonis, damai, sejahtera, aman, dan tentram. Keanekaragaman budaya di dalamnya menciptakan masyarakat yang memegang teguh semangat bekerja keras hingga tuntas dengan tekad baja sampai akhir. Pedoman hidup itu juga yang langsung diaplikasikan oleh Irjen Pol Muktiono sejak kali pertama ia tiba di Kalimantan Timur. Bagaimana tidak, sejak awal kedatangannya ke Kalimantan Timur, alumni Akpol 1985 tersebut sudah langsung tancap gas dengan sejumlah program kerja yang ia gagas sendiri. Pria kelahiran 19 Agustus 1963 tersebut menilai sebagai salah satu poros utama pembangunan, tanggung jawab pemeliharaan kondisivitas harus dijawab oleh Polri. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, seluruh program dan kinerja yang dijalankan Polda Kaltim haruslah tepat sasaran. Dalam 270 hari kepemimpinannya, jajaran Polda Kalimantan Timur concern pada sejumlah sosialisasi, pengungkapan, maupun aktivitas yang berhubungan dengan kepedulian pada kemanusiaan. Dalam hal pengungkapan, Polda Kaltim menggagalkan penyeludupan 65 kg narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka diamankan, barang bukti dimusnahkan. Secara luas, langkah ini bisa dipandang sebagai kontribusi Polri atas pencegahan penyebaran obat terlarang yang berpotensi merusak moral generasi bangsa. Sebagai bentuk kepedulian pada lingkungan, Polda Kaltim dan jajaran andil menggelorakan penghijauan dengan melakukan penanaman ribuan pohon berbagai macam, dari durian, mahoni, petai hingga mangrove. Fenomena hoax di era digital juga tak lepas dari atensi Polda Kaltim. Sejumlah kasus hoax yang bertebaran berkaitan dengan virus corona berhasil diselesaikan. Masih berkaitan dengan COVID-19, Polda Kaltim bergandeng dengan jajaran TNI dan FKPD di Bumi Etam untuk aktif dalam edukasi dan pemberdayaan masyarakat, seperti sosialisasi tentang PSBB dan penerapan new normal serta anjuran menjalankan protokol kesehatan. Di awal-awal, atensi TNI Polri berfokus pada berbagai langkah strategis. Kapolda Kaltim bersama Pangdam 6 Mula Warman memimpin langsung penyemprotan disinfektan serentak dengan kendaraan operasional Polri di jalan-jalan utama wilayah Kaltim. Personel Polda Kaltim juga berperan aktif dalam mengamankan bahkan mendampingi prosesi penguburan jenazah pasien COVID-19. Aksi bakti sosial digalakan, pendirian dapur umum guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terimbas corona juga dilakukan. Pembagian masker di pasar-pasar sekaltim, donor darah juga menjadi bagian dari agenda yang sudah dilaksanakan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono juga menginisiasi program dan agenda yang bersifat humanis. Mewujudkan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19 adalah salah satunya, di mana seluruh personel dituntut aktif membantu perkembangan budidaya hasil tani, perkebunan, dan perikanan yang dilakukan masyarakat. Satu hal yang juga banyak mendapat atensi, membuat kampung tangguh di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Di akhir masa jabatannya sebagai Kapolda Kaltim, Irjen Pol Muktiono telah mewarisi sikap perwira bertekad baja. Ia memberi teladan kepada anggotanya bagaimana menjaga kebugaran personel lewat goes dan senam rutin. Berapa kilo jenam? Belakang baju. 10 kilo. 10 kilo. Ya. Rosan! 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 Hobi memancing dan menyanyi ayah 4 anak ini juga diolahnya sebagai terapi menempa mental, guna lebih sabar, tekun, dan ceria. Sedangkan hobinya, membaca puisi dan olahraga extreme trail dijadikannya sebagai sarana untuk lebih dekat dengan masyarakat. Puisi ini saya tujukan kepada para pencinta motor trail atau trabas. Menderu, menggulung hari,
di dunia bernyali para pemberani, kadang berdebu, kadang membeku, membelah rimba raya. Di bawah langit subuh berkabut, hingga senja memerah di ufuk Samboja. Atas segala kerja keras, bakti, pengabdian, ketulusan, dan program tepat sasaran gagasan Irjen Pol Muktiono, Provinsi Kalimantan Timur tercatat nihil akan permasalahan serius yang mengancam kondusivitas. Oleh karena itu, keluarga besar Polda Kaltim mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan selamat bertugas sebagai Kadiv TIK Polri yang baru.